Ma? Apa, Fatimah? Bae, Ba Sini, neng. Ambilin, baba kain sarung di pangkeng Iya, Mbak, Bapak mau ada undangan Mbak, Mbak, Ya, cepetan. Ya, bon. ngopi, udah ngopi, bon. Kita kemarin kita ngopi pengen ngopi, Lo lu, lu terusin tuh terusin tuh. udah udah Udah, gua udah, udah ngopi. Ngopi, Fatimah tunggu rumah Bapak mau berangkat kongko -kong sama Canggo Ab ya iya pak hati-hati hmm. ya pak iya lu di rumah ayo ayo pak ayo, bap. ayo bap. udah jam berapa ini Bapak belum -bap juga datang jadi mau datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Eh, kelamaan ya, Cang. Nungguin. Alhamdulillah. Mohon maaf Alhamdulillah. ya. Enggak apa-apa, Pak. Rah, ya. Bon, ya Bon. Dari tadi bahasa yang nunggu saya ngerinya babak lupaan. Ini kali dia keder ini berdua. Makanya Bon Saya lama banget saya bilang. <laughs> Bulan juga sampai gitu. Mbak, sebelum kita mulai acara kongko ini, ya. saya buka dulu acaranya ya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kembali lagi di saya Canggo Ab dalam acara Kongko Budaya. Pemirsa, Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenal rumah budaya Betawi. Rumah budaya Betawi itu termasuk salah satu cagar budaya. Itu dimana jelas sekali undang-undangnya dalam perlindungan kebudayaannya ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 ya. Iya, Pak. Benar ya, Pak? Terbalik. Oh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. ribu sepuluh. Yeah. Berarti semua tuh ada undang-undangnya. Kalaupun kita ini bentuknya pelestarian ya, Pak. Iya. Sama-sama kita penggiat budaya. Mbak, ini nanti kita bicara tentang mengenal rumah adat Betawi, Bah. Mm -hmm. Karena di situ kan, Pak, saya bingung, apa tuh ada yang apa tajam-tajam ujungnya? Gigi balang. Apa itu namanya ornamen gigi balang. Mm -hmm. Terus juga warna. Iya. Nanti dijelasin biar jelas bentar Pak. Biar yeah. pemirsa tahu. Mm -hmm. Baik kalau begitu, Pak. Iya. Yeah. Kita langsung naik ke atas aja Pak. Kita duduk baru ngobrol-ngobrol. Ayo. Ayo kita kongkok deh. Pak, ini terima kasih nih, Bapak udah sempet nih hadir kemarin nih, datang kemarin nih. Iya, iya. Acara ngobudaya. Mm -hmm. Mana hari ini nih? Saya pengen tahu nih, Pak, mengenai rumah adat budaya Betawi ini, mbak Biar Bapak cerita, biar sampai jelas banget nih karena hmm. banyak saya juga bingung kadang-kadang terutama -kadang, naik ornamen itu apa sih itu runcing-runcing itu kan yeah. nggak kenal tuh mm -hmm. terus juga warna ada warna kuning ada dengan hijau mm -hmm. ada coklat nah ini kelasnya warna kuning buat siapa masyarakat yang kayak apa yeah. yang coklat kayak apa saya pengen biar, biar jelas nih bah Nintar, mm -hmm. dalam itu Mungkin ini juga kan salah satu termasuk cagar budaya ya, pak. Iya. Itu undang-undangnya disitu jelas, undang-undang hmm. nomor 11 tahun 2010. Iya. Bener ya, pak? Ya, iya, bener. Mudah-mudahan apa? Karena balik. Hmm. <laughs> ini nih, pak. Saya pengen nih bapak bedas, hmm. itu bapak silakan coba jelasin nih, ya, pak. Ya. Biar pemirsa tahu semua. Ya. Terima kasih. Hmm. Ini yang udah jemput bapak, hmm. sama Kopral, hmm. sama Boni, hmm. Yang utamanya menyengundang nih, mm -hmm, cang mandor ya. Mm -hmm. Bicara masalah rumah adat Betawi, mm -hmm. ya dulu sebetulnya nggak banyak ya. Mm -hmm. cuman ada tiga kelas, mm -hmm. kelas rakyat biasa, mm -hmm. kelas menengah. Mm -hmm. Ukurannya kalau zaman dulu kelas menengah tuh sekelas juragan, mm -hmm. beg, mm -hmm. mandor, takut-takut tuh rumahnya kita rumah rakyat biasa ya dulu dari pagar dari gedek pakai masih pakai masih pakai sunduk mm -hmm. nah rumah kelas pejabat zaman dulu sekelas demang mm -hmm. bangunannya udah batu, pilarnya gue gede-gede di depan Itu batunya udah sampai ke atas ya nah, pak? Apalah... pasangan batu kalinya sepotong, sepotong. ke atasnya udah tembok masih. Hmm. udah bata bata merah bata merah ya Mbak nah kemudian lagi dia cirinya itu ada pilar di depannya tuh gede-gede pilarnya tiangnya iya dia, Mbak iya nah itu dulu sekelas demang hmm. yang punya rumah itu hmm. tapi masih tetap ada ada ininya ada cirinya itu masih tetap pakai gigi balang. gigi balang. nah sekelas beg dulu sekelas mandor Dulu rumahnya dulu panggung papan, makanya dulu e, rumah panggung di Betawi itu. Kalau yang orang ada punya itu orang kaya lah, mm -hmm, mm -hmm. itu ada papannya kayu nangka mm -hmm. tuh. Jadi dia mah dulu nggak dicat, dulunya Memang, cuma cemasin dia mah makanya kayu nangkanya bagus, bagus hitam-hitam gitu, bukan hitam kayak lupral, bukan maksudnya item item tuh udah kelamaan kayu jadi bagus, jadi bagus. iya iya mm -hmm. terus yang paling rendah nilainya yaitu rumah rakyat biasa mm -hmm. rakyat biasa yeah. itu pakai pagar 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 bilik tuh jadinya mm -hmm. mm -hmm. nah di situ juga beda kalau rumah demang maka ada glegernya rumah mm -hmm. rakyat mah ma, yeah. ada gleger ada sunduk Bener. nah kalau rumah rumah rombongan yang menengah, nah, bedanya dia punya langkan begini, Pagerin. itu ada langkannya tuh. Yeah. Jadi di depan di di, di ujung Jojogan, yeah, deket teritikan itu namanya langkan, hmm. gitu. Nah ini mengenai teknik orang Betawi zaman dulu, udah punya teknologi, hmm. udah punya pengetahuan hmm. tentang rumah, ya diantaranya. Kayak, kenapa tuh rumah kayu? Misalnya, rumah panggung dipakai ada tangan-tangan itu. Itu bagian dari teknologi orang dulu, biar bangunan hmm. ini kagak-kagak oyak, jadi kagak bergerak. Jadi, masuknya teknologi tradisi, tradisi bah. pengetahuan, pengetahuan tradisi, tradisi, atau teknologi tradisi. tradisi. Nah, Benar. seperti kenapa? Rumah panggung itu pakai ada umpaknya, mm -mm, bawahnya bener, ada ganjelannya, ada Umpak. ganjelan batu, batu, tuh umpaknya bener, ya. Karena dia udah tahu kalau rumah ini tiangnya mepet ke tanah, jadi ya makan raya gitu. Artinya kan udah punya pengetahuan, Bintu. tuh pengetahuan tradisional hmm. namanya, tapi pemikiran termasuk pinter. Pak. Oh, udah pinter dia udah sampai ke sana, oh, udah bener. jauh, jauh kepinterannya setelah maju jadi nanti itu jadi ilmu arsitektur mm -hmm. setelah udah maju Terus dah zaman sekarang dan nah udah modern udah arsitek jadi nah makanya malu. orang tua kita dulu ya luar biasa pengetahuannya mm -hmm. bikin rumah misalnya mm -hmm. cara dia bercocok tanam cara dia bertani mm -hmm. pakai ada alat loku, benar, benar. alat pacul mm -hmm. alat pancong ada parang benar. ada congkrang. Nah, itu termasuk pengetahuan, pengetahuan nenek moyang kita untuk cara bercocok tanam, termasuk pengki Termasuk pengki, termasuk semua itu. Benar, ba. Ini kembali-kembali ke rumah budaya Betawi ini, Pak. Ya. Ini kan udah pasti ada filosofinya. Kenapa dia pasang gigi balang? Bang apa sih, Pak? Nah, gimana tuh, ba? Jadi gigi balang itu dia kan ada berapa jenis ya, yeah. tapi yang jelas mah itu jenisnya sama, sama. giginya maduk ke bawah semua, mm -hmm. itu gigi maduk ke bawah semua. Yeah. Nah di situ tutur kata nenek moyang kita dulu, mm -hmm. ini turun temurun waris cerita ya mm -hmm. waris cerita. Mm -hmm. Itu di situ kita diajarin punya kekuatan. Mm -hmm. Jadi gigi balang itu balang tuh kan nggak sudah sebetulnya binatang yang yang nggak begitu kuat, nah, cuman yeah. di giginya itu bisa matain kayu loh, bisa motong kayu itu gigi segitu anunya. Nah itu artinya kita disimbolkan setiap kita berumah tangga ada kekuatan, ada kekuatan mental, mental. Hmm. ada penjaganya. Hmm. Nah di situ filosofisnya bahwa gigi balang itu kalaupun empuk dilihatnya tapi, tapi keras. keras giginya. Nah itu. Hmm. Nah ini Baba dapat dari cerita Engkong. Hmm. Gitu. Jadi filosofis gigi balang itu balang dilihatnya mah sederhana. Sederhana bener Mbak, bener Tapi punya kekuatan yang luar biasa. Bibi, eh, giginya gigi giginya itu. giginya ya, ba. Iya, luar biasa. Nah, di situ barangkali jangan lama-lama ngobrol gigi kekuatan. karena Bapak udah nggak punya gigi. Enggak, bukan bukan begini. masalahnya kekuatan ya. ini. Kekuatan ini sendiri, Pak, dipentukan untuk orang yang punya rumah gitu, oh, iya. So, dia harus sekuat gigi. Malang ada pencobaan apapun. ya yeah. karena itu filosofinya seperti itu yeah. rumah tangga. Mm -hmm. Makanya zaman dulu itu orang diriin rumah itu nggak sepadu, mm -hmm. artinya nggak asal go break, nggak mm -hmm. gampangan. Mm -hmm. Dicari dulu hari hari baiknya. Mm -hmm. Pada saat naikin cup nih itu ditunggu nah, semaleman galiin lobang mm -hmm. galiin lobangnya di apa di tiang guru namanya di paling depan tuh mm -hmm. enggak makanya mm -hmm. dulu di rumah enggak asal goblik begitu aja mm -hmm. makanya syaratnya nih ndiriin rumah apa aja, ada Pak, itu, kain merah kain merah kain putih kain putih jadi enggak boleh dijahit nah. karena zaman itu mah kalau dijahit jadi bendera ideyokoyok iya. mau Belanda Nah, mm -hmm. ada padi, ada pisang raja, mm -hmm. kudunya ada tebu. Mm -hmm. Nah, uh, ditambah lagi uh, nah, ada kelapa, kelapa yang ada ya. kagak boleh diturunin, uh, dijatoin. Mm -hmm. Jadi turunnya tuh kelapa satu tandan satu, kelapanya satu, tapi ini satu tandan. Diturun uh, dibuat turun tuh kelapanya nggak boleh jatoin. Nah kelapa. itu semua ada maknanya, ada filosofisnya. Mm -hmm. Artinya ajaran kita berumah tangga. Nah di situ yang paling penting. Di dalam dirin rumah itu. Diri mm -hmm. Satu. Kalau zaman dulu tapi ini ya. Kudu ada paku emas. Yang kedua. Kudu ada kayu jati. Kayu jati. Mm -hmm. Apa? Apa? Nasehatnya. Ini nasehat ya. Ya bukan, coba bukan, iya nasehat nasehat Nasehatnya. Barang-barang mm -hmm. yang sifatnya dari logam. Dari batu. Paling tingginya itu emas, mas udah paling, paling tinggi, paling tinggi, namanya disempurnain nah. tuh emas, ya. mm -hmm. mau pakuk kayak mau, itu kayak tuh mau Endaga, apa, naf, hapa, umpak, mau apa kayak gitu, nah itu nanti disempurnain sama emas, nah kalau yang kayu disempurnain sama kayu jati, karena barangkali ada yang masang kaso nyungsang, disempurnain tuh, biar setelah pakan tangan juga kudu ditarin kayu jati itu, diungan, nah itu bagian dari nasihat buat kita kenapa mesti ada merah ada putih karena kita lagi membangun zaman dulu mah membangun biar kita bersatu kebangsaan zaman dulu tuh yang merah tandanya berani yang putih tandanya suci ya nah nasihat Dinasehatin kata tuh hmm. nah tebunya biar supaya kita berumah tangga dari ujung sampai ujung tuh manis dari muda sampai tua dari tangganya... muda sampai tua hmm. tuh harmonis hmm. gitu nah, kalau padinya, Pak, itu ya kalau padi itu masuk ada kan begini apa? kita dalam satu kehidupan kan ada sandang ada pangan hmm. itu masuk pangannya sandangnya tadi tuh bendera lawon <coughs> lawon merah putih tuh sandang, <coughs> nah, sandang. Nah, <coughs> Iya sandang nah ini pangannya Sandang, pangan, kudu-kudu sempurna. Yeah, kita berumah tangga, betul, 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 betul. nah, terus ada pisang rajanya. Kenapa pisang raja bulu? Pisang raja bulu itu, nah, kan? itu yeah. raja di antara raja, ya. Artinya, menurut pisang, yeah, yeah, ya, itu yeah. kan, itu artinya rajanya pisang itu pisang mm -hmm. raja bulu. Pisang raja bulu, makanya yeah. paling tinggi nilainya. Mm -hmm. Nah, di dalam rumah tangga itu kan ada pimpinannya, mm -hmm. siapa ya, laki. Mm -hmm. Laki jadi itu raja di simbolnya. Nah kemudian ada lagi yang namanya, tadi nyempurnainan udah ya? Nyempurnain batu, batu. udah. Nah hmm. terus kelapa. Kelapa nih Pak, kelapa. Nah, kelapa itu simbolnya, nasihatnya, hmm. lu hidup di alam dunia, <laughs> nih biar supaya bermanfaat semua Benar. kehidupan lo baik sama tetangga sama keluarga hmm, paman hmm, sana pemilih, hmm, hmm, semua biar biar bermanfaat seperti bener. kelapa bener. kelapa itu dari mulain beraraknya terus sambuknya, sambuknya kulitnya batoknya bener. isinya semua manfaat kagak yang kebuang nah, dinasehatin kita nih lu berumah rumah tangga nggak bisa hidup dewek hidup sama-sama hmm. karena kita karena kita sebagai makhluk sosial Udah. berarti bener bahwa manusia itu makhluk sosial ya iya yang butuh berinteraksi nah mbak betul ya. betulan manusia ini makhluk sosial karena bicara sosial ini kagak ada yang bawain kopi ya mbak kita tunggu dulu saya mau pesan kopi dulu oh iya iya ya iya iya, 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 iya. kita tunggu oh, oh, iya. kopi dulu iya Mbak, tadi ini mengenai kaitannya dengan bahwa manusia itu makhluk sosial. Mm -mm. Ini kaitannya dengan budaya gimana nih, Pak? Kuatnya, Pak. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. maaf, Pak. tadi gas ya. habis jadi beli, beli gas dulu e Ya Iya, iyalah ba banget ya. Iya, iyalah nggak apa-apa. Hah? Sini ayo, ayo. Nggak apa-apa disambil, sambil sambil. Tuh kopinya tuh. Bapak diambil. Bang, ya, tinggal di Bu, ayo. Makasih ya. Makasih neng. Ini nih, Ayo, ini bakal kita silaturahmi nih, pak. Ya, iya. Kita begini iya. kita kumpul mm -hmm. di acara kongkok nih. Bon, ambil bon. Mm -hmm. ambil, kurang se kurang sedap kalau kongkok kagak ada kopi. Kita sedap pisan, pak. Iya, Benar. Yeah, mm -hmm. Ini, pak, nih kita mm -hmm. maju yang tadi nih, pak, ba. bahwa kaitannya manusia dengan manusia itu makhluk sosial mm -hmm. yang memang harus berinteraksi antara ya kalau di kampung mah tetangga dan nih. Iya, yeah, mm -hmm. Terus kaitannya dengan budaya memang harus seperti itu ya, Pak. Iya, memang itu mm -hmm. yang termasuk dibudayakan yaitu mm -hmm. Karena yang bisa berbudaya itu ya manusia, manusia. Ya. Benar, benar Tadi kembali lagi Bapak cerita tentang naikin Cup Naikin Cup Itu Baba mohon maaf nih sama pemirsa TBRI mm -hmm. Seandainya memang di lain tempat ada yang beda, beda sedikit, sama itu sesuai dari daerah daerahnya masing-masing. Gitu. Kebiasaan masing-masing. Ya benar. Nah bapak pengen nambahin setelah ada tiga jenis rumah orang Betawi, mm -hmm. ada buat kepentingan umumnya. Apa tuh namanya bapak? Salah satunya. Kayak Belandongan, Belandongan atau Paseban. Paseban, nah buat peribadatannya kayak Langgar, langgar. Kita, kita nyebutnya Langgar. Langgar itu rumah kayak rumah panggung juga Pak, panggung bentuknya ya Pak? Iya, bentuknya ada yang, tapi ada, yang, ada dua ini, ada hmm, yang berbentuk panggung, ada, ada yang juga nggak biasa. biasa. Hmm. Terus... <laughs> Bangunan seperti buat jaga burung di sawah, namanya ranggon. ranggon nah, bangunan buat buang air, namanya jerambat. Bangunan buat nelim, buat nyimpen padi, namanya lumbung. Nah ada di depan lumbung ada belandongan buat nyimpen alat-alat pertanian. Nah itu. Pak itu satu lagi termasuk nggak, pak? Kalau pangkeng, pak? Kalau dia memang salah sa ya, salah ba? satu dari kelengkapan rumah. Mama. Setiap rumah tuh ada pangkengnya. Ada pangkeng. Iya. Yeah. Nah. Pangkeng itu tempat menyimpan dulunya nyimpan beras. Nah, Kalau lumbung masih padi, simpannya di luar, udah jadi beras taruh di pangkeng. Taruh di pangkeng. Nah. Nah. Para apa? para. itu apa? Para-para tuh para. tempat naruh barang nah. namanya para-para. Jadi misalnya kayak loteng, lu bikin loteng di atas tuh. di hmm. Loteng tuh ada dipasang bambu buat buat para-para hmm. buat nyimpen barang. Di dapur juga ada para-para namanya. Buat nyimpen peralatan dapur. Tapi memang dari dulu rumah adat Betawi itu memang ada loteng juga ya, Pak. Mas ada para-para di dapur tuh ada ya, Pak? Ada. Buat nanti nyimpen baskom. Iya, iya itu Manus. namanya para-para. Kukusan -para. kalau di atas. Hmm. Hmm. Harap nah kalau ya. buat nyimpen nasi dulu kan orang orang zaman dulu kalau masak kan pakai kukusan ya, ya. Benar. jadi nggak dimakan semua tumpengnya ya. ya itu namanya salang ditaruh digantung ya pak digantung dia. gitu salang, iya. ya digantungnya mah karena kalau nggak digantung ya kan banyak semut banyak binatang zaman dulu mah hmm. makanya digantung biar supaya jangan diacak-acak tikus hmm. gitu nah itu kayak belandongan misalnya mm -hmm. belandongan itu salah satu kelengkapan orang Betawi zaman dulu punya anak perjaka mm -hmm. Ya rumah rumah Depok nih misalnya depannya ada belandongannya mm -hmm. nah kalau misalnya dia punya anak perawan tandanya dia punya balik di depan punya bangku gitu buat ada bangku, buat, buat kongko kenapa bisa seperti itu karena memang orang Betawi itu kenapa dia punya belandongan kalau si anak mudanya nih si perjaka mm -hmm. ada untung jodohnya, mm -hmm. bikin rumah tuh belandongan digotong mm -hmm. eh, ke kebun sebelah, ya jadi rumah tinggal magerin tinggal magerin. Mm -hmm. Ya itu mm -hmm. makanya kalau kalau kita lihat cara orang Betawi hidup dulunya. Udah penuh ilmu teknologi. Benar, Benar. benar. Iya, kayak kaya itu. Misalnya bikin jeramba, bikin apa, itu udah punya ilmu, ilmu hmm. teknologi. Makanya kalau sekarang, ya itu namanya ilmu arsitektur. Hmm. Nah, makanya kalau dibilang orang Betawi itu nggak punya ilmu, ya barangkali salah. Karena salah. Masalah. Dari dulu orang benar, Betawi udah punya benar. pengetahuan. Itu kayak itu, Pak. Zaman dulu nggak ada paku, dia pakai kayak poros, disumpel, pakai kayu supaya nah, kencang. Uh, itu kan ilmu ya, Pak? Iya. gimana supaya enggak goyang? Enggak ada paku zaman nah, dulu. Makanya itu namanya purus, purus namanya. Yeah. Ya. Kalau di bahasa Indonesia pasak, hmm. itu makanya kencang jangan jadi lebih ya, jangan lebih besar pasak daripada, daripada tiang ya. tekor itu purus, kalau dibutawi, namanya apa? Nah, purus, namanya, Betawi, purus. purus. nah, kayaknya setiap ujung sambungan tangan-tangan tuh dipurus mm -hmm. jadi tujuannya buat memperkuat itu tangan-tangan. Nah, nah purus itu makanya banyaknya dipakai bambu petung, kuat, kuat dan seratnya ku keras. keras iya, iya, jadi iya. kalau di lubang itu kalau dipaku, rap, kenceng banget rapet. Mm -hmm. dari bambu petung bikinnya. Rata-rata bambu petung itu ya, Pak? Iya, rata-rata bambu petung bikinnya. Mm -hmm nah itu kan artinya udah ada keilmuan, udah pengetahuan, makanya barang-barang jenis kayu nih, bambu mm. yang dipakai buat kaso, buat reng mm. itu, mm. dia tuh kalau mau motong bambu atau motong kayu kagak boleh di atas Johor magiin gak boleh, mm. Kudu, itu kan udah berarti udah ilmu, mm. musinya di atas Johor nyorein, mm. Mm. ya kagak sembarangan, apa sebabnya? Ya karena memang kalau pagi, ini di atas Johor, hmm. itu air masih naik ke atas. Masih di atas tuh, masih di daun. Hmm. Jadi kalau kita potong pagi-pagi, ntar kayunya dimakan sesek, Bener. bambunya dimakan bubuk. Berarti gitu. gini ya, Pak, kita nebang-bangun terus ada, ada aturannya juga. Gak ada, ada pengetahuannya. Malam. Ini sebelum kita nebang bu, nih, Pak, ba, paham mm -hmm. banget. Mesandang bambu, kopi udah datang nih, Pak. Oh gitu? Lah ini kita belum di minum dari tadi. Yuk ya kita Udah minum dulu. Eh Bon. Iya. Rale Bon. Ini segala diseduin kopi nih. Oh, Terima kasih nah, banyak ya. Bang. Ayo, 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 ambil, ambil. Bon, jangan malu-malu, Bon. -malu, Ba, ini kita kembali nih, Ba. Hmm. Kompakan kita tadi ya. ini masalah nebang bambu. Hmm. Nebang bambu itu ada hitung hitungan harinya. Iya. Enggak boleh pagi atau gimana, Bapak Tadi udah jelas nih. Iya. Terutama ya kalau nebang bambu biasanya memang kita kebutuhan buat rumah. Hmm. Nah tadi saya bilang nih, kalau empiak itu masuk nggak ke rumah adat kutai, Mungkin empiak gitu. Iya. Ya emang itu bagian dari dari ngelebarin rumah, ngelebarin rumah. namanya empiak, mm. gitu. tuh, empiak. Mm hmm. itu bagian ngelebarin rumah itu ada empiak kalau misalnya mendadak nih pada saat kita hajatan misalnya iya, mm. ya, kita hajatan kan nih. ada tuh da. itu namanya eblek eblek oh eblek eblek Iya. Yeah. tambahan cuman nanti dibongkar lagi kalau itu mm -hmm. kalau empiak mah enggak kalau gitu. empiak mah mungkin atasnya beda kali pakai genteng dia pak pake sama pakai genteng sama mm. Iya hmm. memperluas rumah. Perluas rumah. Wah oh, hanya tambahan ya, pak. Hanya tambahan. kalau <laughs> pihak mah. Bon jangan baik nanya, lu, belum kenal, kenal mah. Ya. Iya. Kalau pagar, pak kan ada yang polos tuh, ada yang warna warna, warna, warna cakep tuh, ya, hmm. Itu pagar maksudnya gimana tuh, pak? Gede. Iya. Gede, gede. Ya kalau gede mah sebetulnya warna-warni mah warna, karena bambunya dulunya, hmm. kan ada yang mesen bambu tengah misalnya. Hmm terus ada bambu kulit ya kulitnya kulit. kan nggak sama kulit ya, bambu warnanya ya. mah itu iya ya. ya, itu mah kalau mesen apa juga mesen gede jangan jangan gede misalnya buat loteng juga itu mah sama hmm. kulitnya kan gak sama kulit bambu kalau itu ada ada perbedaan ya, mbak rumah rumah adat betawi itu kan di depan rumah depan hmm. ada jendela kiri kanan itu ya. ada anunya nggak ada perbedaan apa coba gimana tuh mbak jadi sebelumnya itu rumah didiriin zaman mm -hmm. dulu, mm -hmm. kalau masih ketemu tanahnya yang ngaduk ngadep ngidul, ngadep ngidul, ngadep mudik, ngadep mm -hmm. mudik ya. Kalau masih ketemu. Mm -hmm. Nah itu jendela kiri kanan itu ventilasi orang Betawi rumah banyak kak, angin dari belakulon, mm -hmm. Jadi Hingga itu masuk ke dalam. Itu buat ventilasi. Nah, ya. Jadi kalau rumah masih dapat ngidul, ya ngadep ngidul itu kalau mau betawi mm -hmm. nah terus lagi kayak gini, kalau pengen kuat misalnya lebih kuat lagi tuh ya, setelah nebangnya nyorein dia lebih kuat lagi dulu direndam. kayunya hmm. direndam? iya direndam mm -hmm. dia do empang tuh mm -hmm. tahunan direndam. kenapa biar jangan dimakan hama hebat eh, orang dulu tuh luar biasa nah, Kita kan nah, pemikirannya benar-benar bagus teman nah. nah. Maju untuk gitu, maju ya, pak. Lah udah punya ilmu namanya, iya, termasuk bener. pengetahuan itu. ya bah, kalau masalah warna nih, pak kita lihat masalah warna. Hmm. Ya itu saya bilang tadi adeb, ada ada itu kalau kalau warna, pak. Warna kuning, hijau, terus ada yang coklat itu. Ada 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 ini nggak kalau warna? Ya apa? sebetulnya kalau. Kedar suka aja, pak. Ba, tapi banyak begini, banyak hmm. dipakai memang ada ya. Ada hubungannya dengan dengan pengaruh ajaran Islam hmm. Hmm. karena warna hijau itu kalau filosofis betawi nih hmm. katanya ini ya, katanya Nabi senang sama warna hijau hmm. Nabi Muhammad hmm. kalau kuning warna kebanggaan warna warna apa Rang. namanya warna serahin. mewah Rang, mewah, mewah. kalau yang warna lain ya barangkali sesuka sesuka hati kita ngasih hmm. warna, hmm. cuman yang dulu cat yang di dulu zaman dulu itu yang banyak, sama hmm. kapur, ada itu ya pak? Warna putih dulu di kapur, hmm. pagarnya di kapur, hmm. itu itu pak tentang warna ya, kayak hijau, kuning, ada biru kan? Itu ya kalau itu di itu. kalau di rumah ya Bon, rumah Cang mandor kuning Bon, hijau. Ya itu hijau hmm. warna satu kemewahan, kemewahan gitu, suka lah seneng juga. Jadi ya cang mandor sukanya sukanya warna kuning wih. gitu. Mm -hmm. Jadi pesan warna mah dulu ya. Bapak juga nggak begitu aneh ya, iya, iya. karena seleranya masing-masing. Selera. Ya, itu nggak harus, misalkan itu rumah juragan atau rumah demak. Beda, beda, ya, kan? beda, beda, beda. Oh, beda. beda. Kalau rumah sekelas juragan, warnanya warna kayu kayu, kayu asli. Makanya dia oh. diperintur. Berarti ya, ya, nggak sembarangan ya, juga ya, warna ya, Pak? Ya, itu rumah kelas rakyat biasa. Gitu. Oh rumah rakyat biasa jadi ngerti itu. saya Pak ya nanti kuning hijau itu rakyat biasa ada ya, tuh... ya. tandaannya gitu oh, udah menengah bawah udah itu masuk sekelas sekelas juragan juraga, sekelas beg itu udah papan-papan papan dulu papan. rumah panggung ada papan-papan ah. kayak langka hmm, ya. Jadi kira-kira seperti itu kalau warna mah nggak halus terlalu ini ya. ya nggak ada pesannya lah itu mah. Pesannya ma, itu ma, ma. nya kurang itu iya. mah. Hmm. suka aja warna-warna yeah. mah. Hmm. Bener mah Terus tadi kalau diri, akan tuh, Kalau dapur, tadi itu ada dapurnya juga. Hmm. Kalau dapur itu apa namanya khusus? Apa memang kenapa sih disebut dapur? Hmm. Apa memang khusus buat masak atau ini mana sih ba? Jadi dulu rumah ya. rumah kita, rumah, rumah Betawi dulunya kan bapang ya bapang, rumah bapang, bapang, bapang long bapang, bapang gitu, long Nah, ya. gitu, ya. nah ditaroin dapur namanya jadi modelnya rumah kadal nengok hmm. karena dapurnya itu ya. biasanya ya. iya. mereng. Nah Dampil. jadi namanya kadal nengok, ya nengok kadal nengok namanya. Hmm. Nah dapur ini pintu belakang hmm. tujuannya kan kalau orang Betawi Kunci nggak bisa dari luar, kunci iya. luar orang iya. orang kunci dalam, Palang pintu, iya. Oh, dalam ya kan kagak bisa ngonci dari luar. Iya, nah keluar pintu belakang, pintu iya. dapur itu. Iya. Nah benar memang dapur itu dihususan. artinya khusus. Memang khusus ada ya. Iya, Makanya kita anak laki kalau kita lagi masak kagak boleh nyambak dapur, nggak iya. iya. tercupar, iya iya, iya ya, kagak boleh. Ama dia lagi nyendok beras di pendaringan tuh. Iya. Tuh di, kita nggak boleh. Pantangan mati begitu. Pantangan gitu. Iya. Ya artinya apa? Itu tata tertib orang zaman dulu <laughs> hidupnya. Tapi iya, iya. hmm, Nanti termasuknya apa ya? Kalau memang ada pintu dapur belakang, tidaknya misalkan uh -uh. ada tamu di depan. Iya. Bo apakah harus dari depan, kan Gak. mungkin dari bisa dari dapur, kan gitu. Kayak keluarga mungkin. kan dari belakang. Gitu, di ya. Ya. Itu sebetulnya bagian dari, uh, udah, <laughs> udah pengembangan ya. Pengembangan. Dapur itu hmm. pengembangan. Ya kalau dulu mah dapur sama rumah emang bisa. Hmm, hmm. Misa, oh, bisa aja. Ya, ya, itu kan kayak tadi, masuk empiak buat dapur, buat, gitu. Okay. Jadi gentengnya juga hmm. dia sendiri beda misalnya begini nih ya, ya, ya. nah dia mah kesini sini. ke hmm. bawa dia jadi, jadi, gitu. jadi gitu ya. ya pokoknya rumah betawi contoh dari satu bawakan tuh ya, 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 kan ya. ada tuh rumah betawi banyak ya belakangnya belakang Seperti itu, ya. dapur gitu. banyak banget ini ya. eh, mbak kalau contoh rumah Betawi, kita harus sampai di contoh rumah Betawi yang ada di Setu Babakan. Mm -hmm. Ini memang kita nanti harus lihat banget nih biar tahu ya. nih, Bang. Iya, iya. Ya, ya. Sebelum kita lanjut, sekarang kita istirahat dulu, Pak.

Bak, tadi kita bahas masalah biar buat dapur nih, bang. Mm -hmm. Itu bentuknya karena memang nyambung ya jadi kayak kadal nengok kata Bapak tuh. Memang yeah. penting nengok. juga, mm -hmm. Bahwa zaman dulu berarti pemikiran bagus dan di situ kebangun etika. Mm -hmm. nggak mungkin ada tamu di depan, dia punya rumah, teman lewat depan, yeah. pasti dari lewat pintu belakang ya, Pak. Iya. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Itu bagian dari Etika, etika, ya, baladinya, takramanya, seperti itu. Mm -mm. Nah, kemudian lagi, kayak dulu, kan, kelengkapan perabot rumah tangganya tuh mm -mm. bisa di belakang lumbung. Betul. Di depannya tuh ada belandongan kecil, mm -mm. itu tempat perabot, namanya mm -mm. perabot rumah tangga. Makanya, situ ada luku, ada pacul segala mm -mm. ada alat transportasi, namanya pedati. Di situ semua nah, ngumpul oh, tuh ya, ba? Di situ tuh ngumpulnya. Mm -hmm. Nah itu tujuannya, ya itu tadi keleng, kelengkapan rumah tangga, mm -hmm. termasuk diantaranya ada ta pada ada tangga, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Kalau buat naik apa itu udah ada kelengkapan di situ mm -hmm. di perabot, di apa di rumah perabot itu. Mm -hmm. Nah apa lagi yang banget? yang perlu juga dianuin begini ya, perlu juga nih buat kamu pada tahu gitu mm -hmm. ya. Mm -hmm itu sebegitu banyaknya pengetahuan orang dulu orang Betawi mm -hmm. itu kalau sekarang cuman dikembangin namanya jadi keilmuan semua mm. sebenarnya mm -hmm. ilmu cara bertani ilmu cara bercocok tanam mm. misalnya ilmu e ekonomi ilmu mm. transportasi ilmu e arsitek bikin rumah ya. teknologi Mm. Itu sebenarnya keilmuan semua. Mm. Dari dulu udah ada gitu. Ini ada satu lagi nih, Ba. bapak sering nyebut-nyebut nih kalau ngobrol sama saya nih. Yeah. Kalau orang Betawi kalau nerima tamu harus, harus rapi. Uh -huh. Dia mah harus gempir rambut juga. Yeah, yeah. Itu ada kaca itu Kamar tengah biasanya itu, Pak. Ya, apa nah, di depan tuh? Di depan. Itu biar rapi atau isi, bener apa namanya itu, Pak? Itu namanya capstop. Capstop dari stop. dari bahasa Belanda. Mm. Cup stop. Jadi ditaruh di depan pintu situ. Mm. Tuh, di depan pintu mm. misalnya. Nah, dia itu kalau ada tamu, orang Betawi itu rapis dulu. Pakai mm. kopiah, mm. dilihat tuh di kaca. stop. Mm. Baju yang rapi, baru. Untuk menghormati si tamu. Si tamu. Oh, kalau kata orang-orang tua kita dulu, benar. tetamu itu rezeki. Makanya dulu kalau belum dapat madang, belum boleh pulang nih tamu. Belum mm -hmm. dikasih minum, belum boleh pulang. Kenapa? Takut di jalanan. Mah dulu nggak ada jajanan. Ya, jauh benar. Ya, sekarang jajanan selebar ketek. Dulu kan jajanan di mana warung. Mm -hmm. Itu tujuannya, itu sampai dipeliharanya sampai ke situ. Itu di Betawi, ya. Sampai, kesitu, ya, sampai ke situ ya, Sampai ke situ. Ya artinya apa? Artinya benar-benar memuliakan orang, memuliakan tamu. Makanya tamu itu dianggap rezeki Jangan setengah hati ngelayaninnya. Kudu dijamu kudu kudu gebrak ajer, air mm -hmm. muka kudu manis. Berarti bentuk penghargaannya emang tinggi ya, Bapak? ya yeah. Itu kan di mm -hmm. situ tadi atau menyisir dia pakai kopiah udah pasti kopiahnya agak nunduk ke yeah. depan mm -mm. menghargai tamu yeah. ya, tujuannya itu mm -mm. tujuannya mm -mm. Bener. jadi menghormati tamu mm -mm. makanya kalau ada yang kurang pas pada saat jamu tamu ini udah hilang kali ya nah. budayanya mm -hmm. ya kali bisa jadi ya. Ya. bisa jadi makanya gitu. kita nih penggiat budaya mm -hmm. ini, ayo, ah, kita, ayo. kita ajak sama-sama yuk kita tularin. tularin lagi budaya nah, kita, budaya kita. budaya itu baik, gitu. mm -hmm. benar. Yang jelas mah budaya itu memang isinya banyak kan yang ditularin itu yang dilestarin yang kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan. baik semua, nah, mbak, bener banget. Ya budaya yang kurang baik, me, biasanya nggak dilestariin, mm -hmm. itu. Mm -hmm. It. bak kembali ke, ke rumah Wah budaya tadi itu ada, ada ada tiga ya, tiga mm -hmm. kalangan masyarakat biasa selas Curagan, background hmm. Mandor, Iya. Gitu, Pak. Itu kan kadang-kadang kalau yang benar-benar masyarakat biasa itu apa emang benar pagar semuanya pagar apa nyambung ada papannya juga, Pak? Apa papan kelasnya beda? Papan kelas beda. Hmm. Jadi kalau yang benar-benar rumah rakyat biasa itu dari dari atas pengrari itu sampai ke bawah pagar pagar Hmm. Makanya dia mah ada, ada glegernya. Ada gleger bener. Ada pelipidnya. Dia mah ada bomboknya. Benar. Ada sunduknya, ada sulinduk, bawah sunduk. Gitu. Dia mah. Hmm. kalau dia mah rumah golongannya golongan rakyat biasa lah. Hmm. Gitu. Iya. Hmm. Kan sebelum genteng juga dia mah atap. Atap Atasnya. Lah, Atasnya atap kalau rumah biasa mah, kalau rumah udah juragan Rumah udah bek, udah mandor, genteng. genteng daun dulunya, genteng, daun. genteng tipis, Benar. nah itu bedanya tuh. Hmm. Ya makanya kalau kita ngomongin dari jenis rumah adat Betawi, mah sebetulnya berubahnya di era kurang lebihnya 48 lah kalau di wilayah pinggiran. Benar. Jadi rumah pada dulu, pada zaman dulu pada nyetak dewek tuh. Batak bata merah, batak merah, batak dewek batak merek, batak merek, batak merek, batak merek, batak rumah rakyat dulu berubahnya di rumah hmm. rumah-rumah rumah 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 mah demang. rumah merek, batak merek, rumah dulu rumah panggung tata itu hmm. ya dulu batak zaman dulu orang ada mampu dah tapi tetap semuanya papan ya, pak. Papan, papan, papan semua ya. Makanya bikinannya itu papan, itu papan kayu nangka kayu yang udah nangka. tua. Kalau di kita makan jarang kayak jati ya. Jarang. Kayu, kayu, nangka, kayu nangka itu jadi 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 kayu hebat kayak kebanggaan mm -hmm. dari kita. Mm -hmm. Nah itu perbedaannya tadi kelas rakyat biasa, mm -hmm. kelas menengah, kelas pejabat atas, kelas pejabat ya di dari zaman dulu mah namanya. Rumah Demang, mm -hmm. rumah Demang udah pejabat, teman rumah. Kalau sekarang mau di kota kali ya, teman rumah mm -hmm. ya, itu namanya rumah Demang. Itu udah banyak kan dari, dari batu kali sepotong, udah batu merah batu semua. merah katas. semua ya. Mm -hmm. Kalau zaman sekarang mah bedanya antara semi permanen sama permanen, ya, sepertinya ya begitu nah, sepotong mm -hmm. batu. Potong sepotong masih kayu. kayu ya, yang iya udah itu. semua udah permanen banget dah. ada iya. nah, lagi nih, Mbak nih. Mm. rumah budaya atas nih, Mbak nih. Mm. Kan udah maksa genteng nih. Mm. Tinggal yang tengah-tengah nih apa namanya tuh, Pak? Hubungan. Hubungan. Iya. dari ujung sono terus ditaruhin genteng. Zaman dulu kan begitu ya, Pak? Iya, itu hubungan. Kalau sekarang mah karpusan. Iya, kalau sekarang sama... dulu uwungan. Heeh. Uh -uh. Karpu... Itu hubungannya namanya tuh. uwungan rumah hmm. yang di atas tuh. Iya, benar. Nah itu kalau sekarang mah karpusan, karpusan rumah. Nah, misalnya pengaruh banget itu hujan, kalau nah, tutup nah, itu pasti buah-buah semua. Bah ya. ini ngomong-ngomong karpusan nih, Pak. Eh. Kita ngaso dulu, mulut pada meniran masih. Ya, <tuh> itu ya. makan tuh singkong. Ya. Pak. Ya, ya, ya. Ini Pak bisa enggak, Pak? Ada ya, ya. lagi yang ketinggalan nih, Bah? Hmm. tanya tadi masalah kayak cerikcikan. Apa sih disebut cerikcikan? Eh. Ada jojogan. Ngapa eh. sih disebut jojogan itu gimana tuh, Pak, Iya. Oh. Jadi memang kalau jojogan itu pekarangan hmm. yang di dalam di dalam ruang peluaran Nah, ya, itu jojogan masuk ke dalam tuh jojogan namanya. Berarti di bawahnya apa itu di bawahnya atas itu yang iya. orang itu? Nah, itu mah jojogan. jojogan. Nah ujung jojogan itu tempat air jatuh namanya ceritikan. Pas di bawahnya jatuh. tuh ya uh -huh. bang? Oh, itu Makanya kalau ngomongin jojogan, pengetahuan orang dulu, ya kan dulu mah belum ada ubi, <coughs> ya. belum ada peluran <coughs> dulu mah. Makanya dulu jojogannya itu dulu diambilin uh, Daun kapuk mm -hmm. di Bejek, tuh, daun kapuk kan ada mm -hmm. lendirannya, tuh, dicampurin teh gergaji, air gaji. Mm -hmm. Nah, itu ntar tuh, jojogan tuh ditaruhin tanah dikit-dikit, mm -hmm. dialusin, tuh, jojogannya tuh dialusin. Jadi, cairan kapuk itu, mm -hmm. lendiran kapuk, sama air gaji, tuh, dibikin tuh ubin pelicin banget. Ya kita hmm. tiduran juga nggak nggak kotor itu Warang itu ma tananya. masuknya hitungannya jojogan yang Jojog, di, yang diangin nah. begitu. Hmm. Nah kalau yang lainnya ilmu yang lainnya misalnya kayak dapur hmm. orang dulu bikin luang pakai te pakai teori, pakai teknik, hmm. pakai teknologi hmm. Hmm. kayak dapur tuh abu dapur diaduk buat buat ininya tuh disusun bata kota mm -hmm. ada tumang mm -hmm. ada apa tuh udah punya mm -hmm. teknologi buat masak, masak buat tempat dandang mm -hmm. Nah itu udah teknologi udah mm -hmm. ha? tuh tumang. Apa? tumang 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 mm -hmm. itu di depan dapur adanya Jadi kalau mau me mau Mepes apa tuh disitu. di situ mau Mepes apa tuh di situ ini nih ada lagi nih Bani hmm. kalau saya denger nih kalau dulu rumah ada betawi masyarakat biasa nih biasanya hmm. rata nih yeah. sama tanah yeah, nih rata yeah. tapi ada lagi yang lebih tinggi bentuk apa panggung ini apa beda kelasnya apa gimana nih pak yeah. coba jelasin, apa? biar jelas nih pak itu juga menunjukkan ya strata golongan Setra. dari ekonomi hmm. dia tuh lebih tinggi beda ya nah. lebih tinggi karena hmm. dia sampai kalau yang lebih analogi kan simbolnya panggung hmm. simbolnya rumah panggung hmm ya nah, itu. itu. Itu jadi simbol jadi ya, jadi itu. Jadi apa namanya? Jadi buat cara rakyat mengenal hmm. gitu. mengenal golongannya ya ini mah ekonominya bagus, orang hebat gitu. Hmm. Jadi jadi hmm. itu. Ada ada gambar. Jadi dari gitu. situ aja kita udah udah kelihatan ya kita bisa. Zaman dulu udah kekenalan. Ya, hmm. Sekelas rumah juragan dulu panggung semua rata-rata. back panggung. Panggung ya, ya. Nah itu juga Bagaimana kita ngenalin ke anak muda Benar, pak bener. Ini tentunya nanti mah kalian yang enaknya mah Kita baru nongkrong di samping rumah Kita baru tunjuk kali ada gambar Benar. Ya. Nanti ya Bisa nanti pak nanti. Kita langsung bentuk visualin Iya Kita jadi film dah Biar kelihatan. Ya, Karena Ini. sekarang kita ngecebres baik ngalor ngidul ngomong Ya buktinya mana Benar. Tapi minim. Iya. Mereka tahu. Iya. Oh dulu ada ini nih. Ada informasi. Nih? Ada, ada informasinya. Informasi. Mm -hmm. Nanti dia cari tahu dan mudah-mudahan yeah. dengan kita buka seperti ini ada yang mau nih oh, bentuk pelam Ini rumah buat tahu nih. Mm. Ini yang kelas menengah nih. Ini yang kelas bawah. Jadi kelihatan yeah. nih. Bener mudah-mudahan nih Bani. Makanya kalau kalau buat buat ujungnya mah buat pesan buat bocah-bocah muda nih ya. Mm -hmm. Jadi kalau kita berlayar menuju Lampung, mm -hmm. jangan lupa kita kerek bendera. Mm -hmm. Jadi kongkok sore ini kita semua pada ninggalin kampung yang tujuannya mah lagi cari, hmm, cari sanak saudara. saudara cakep eh, baru itu begitu baru cakep ya, makanya kalau jangan lupa jangan jangan malas-malasan nyok bareng-bareng bareng-bareng bener bareng. kerjasama kalau budaya makan kagak bisa dikongkoin dewek-dewek kudu rame-rame karena bener. emang milik rame-rame budaya mah kalau kata baba mah kongko budaya mah luas ke lebar jadi panjang banget udah oh, luas. luas ya, bener luas iya ya. kagak ada pinggiran kagak ada budaya mah kalau bicara kongko budaya nah, makanya kalau baba sering ngajakin yang mau muda-muda -muda, mm -hmm. ya kan baba udah tua baba mah mm -hmm. masa baba terus ya lu -muda yang muda-muda yang terusin iya. Kan gitu nih, kayak Cang Mandor. Kita belajar ya, ayo, ayo kita belajar kita kongko bareng. Mm -mm. Kagak ada ngomongin budaya, man, yang paling pinter. Kenapa? yang yang sayang ya peduli sama budaya enggak tahu yang masuk budaya kagak tahu budaya mah kira-kira hmm. <coughs> begitu iya. kalau budaya mah mbak kalau ini nih mbak <coughs> masih rumah betawi ini mbak kalau talang itu sebiasanya tuh belandongan itu dulu disambung tuh sama yeah. talang tuh mbak ya. Yeah. Emang ada ya pak? Iya. iya jadi ujung genteng mm -hmm. jangan sampai turun ke jojogan. Jadi Jojog -jojogan ya, dikasih talang. Mm -hmm. gitu. Maksudnya jangan sampai turun ke jojogan. Nah, kalau ke jojogan mm -hmm. seru hujan lah mm -hmm. jadi becek. Iya. Mm -hmm. yeah, itu mm -hmm. Makanya sambungan, belandongan sama rumah ada talang. Iya. Mm -hmm. yeah. Jadi mm -hmm. talang itu tempat... Penanggung. Ano? Ano, apa namanya biar supaya kagak air turun di ujung genteng jadi dibuang ke samping kiri kanan nah, itu kayak gitu talang jadi, ya pak mm, talang namanya makanya sempat jadi tebak-tebakan itu mbak hmm. talang tuh apa dah yang digendong lari duluan oh ya, iya bener ya pak iya. dulu mah ada tebakannya hmm. yang digendong yang digendong air soalnya lari duluan lari ya. lari yang duluan. gendong dia lah kan lari duluan iya. ini mudah-mudahan nih pak kelompok kita nih hari ini bahas tentang rumah adat budaya Betawi, mm -hmm. pada paham danisme nih. Semua yeah. nih. Mm -hmm. Tinggal nanti kalau memang bapak kita jangan ngobrol doang. Nama namanya kongko, yeah. kongko makan jarang uh -huh. langsung kelihatan. Uh -huh. Uh -huh. Kita sama juga ya ngobrol belum nggak kelihatan dah. Kita uh -huh. sebut doang nih. Mudah mudahan nanti ada yang ngajak, yuk kita sama sama kita bikin nih biar uh -huh. kelihatan nih rumah ya mandor panggung gini gini, gini ya juga. ini juga hmm. namanya kongko begini seandainya hmm. ada permis ada pemirsa kita nih <coughs> di ada yang nonton seandainya ada perbedaan ya hmm. yaitu jangan itu dijadiin apa namanya ya jangan dijadiin permusuhan hmm. jangan dijadiin hmm. apa namanya karena memang budaya mah dibawa oleh manusia dan yeah, berkembang, berkembang. disesuai daerahnya masing-masing, mm -hmm. gitu. Itu namanya budaya. Makanya sekali lagi, sekarang mah enak. Mm -hmm. Kenapa? Karena dari pemerintah juga kan udah ada undang-undangnya. Iya, yeah, undang-undang. Ada undang-undang cagar -undang undang -undang budaya. Mm -hmm. Itu yang tadi yang nomor yeah, 11 -20 2010. 2020. Kalau umurnya di atas 50 tahun tuh obyeknya hmm. baik rumah ke, hmm. baik belandongan ke, itu hmm. boleh diajuin Benerba. ke mana ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan buat hmm. dijadiin. Cagar budaya. cagar budaya. Mbak, tapi kan ada ketentuan usianya ya, Pak. Ada 50 tahun. 50 tahun ya, Pak. tahun. M -m. Bisa didaftarin. Di atas 50 tahun bisa didaftarin sebagai cagar cagar budaya. budaya. A -a. Baik itu berupa situs Baik itu berupa ya katakanlah bangunan-bangunan yang sifatnya buat kepentingan umum. Kayak tadi kan tuh sarana peribadatan langgar. Agar. Boleh nggak apa-apa hmm. kalau udah 50 tahun tuh langgar kita ajuin hmm. buat cagar budaya. mbak boni mau ngajuin, mbak rumahnya, ya, rumah yang di belakang Bon. Iya. Rumah, rumah kita yang belakang kan itu hampir 5 6 tahun lebih. Pandang ayam, mbak, bukan eh, rumah. Ba. Rumah seks. kandang ayam ya. dia mau ngajuin gitu itu mah bon jangan diajuin itu mah bukan hmm. status rumah itu mah bukan kepentingan hmm. umum beda, -beda ya pak itu, itu mah lu ma, buat sendiri buat sendiri pak ini udah sore nih pak hmm? ngomong acara kongko hari ini kita cukup sampai di sini dulu nih pak iya dan waktu kita sambung lagi nih pak oh iya dah sama-sama hmm. eh, terima kasih nah. banget sama bapak nih sama-sama bisa datang nemenin hmm. kongko budaya di TPRI Kopra, Boni, selalu ada nemenin saya. Iya, amin, Dan terima kasih. Kita ya. mudah-mudahan mm -hmm. semua kita selalu dikasih sehat, nih, Bang. Amin, amin. Mungkin mm. buat pemirsa, acara Kong Kebudayaan hari ini cukup sampai di sini. Dari saya, Canggo Ab up, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.